Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kesempatan ini saya akan mereview ini ya. Wifi Xiaomi ya, MI. MI ini, Redmi atau apa ini? Ini tanpa kardus, ini masih normal. Ini Wifi extender ya, kita jual dan ini masih layak pakai. Ini notable resetnya ada di sini. Anda bisa lihat ini untuk indikatornya. Nanti kita akan coba ini menggunakan ini ceknya. Cek tambahan seperti ini. Anda bisa lihat ini ya. Ceknya seperti ini. Nanti kita akan pasang dan kita akan lihat. Oke, kita pasang ya. Oke, ini untuk antenanya terserah mau diapain. Ini juga bisa kita akan ini hidupkan komputer dulu. Ya, kita hidupkan dulu. Nanti kita akan pasang di sini. Kita cek dulu ya. Kita masih nunggu ini komputernya hidup. Ini kita jual harganya 125.000. Bisa bayar di tempat ya. Kita cek untuk kelayakannya gimana. Ini ada tombol on off nya, kita on on saja biar gampang. Ini udah masuk Windows nya benar ya. Kita masuk Windows dulu. Oke, ini kita ada masuk Windows-nya. Kita cek untuk Wi-Fi-nya. Bentar. Ini agak error ini untuk tikusnya. Ini ada tiga, ya ada tiga, bisa lihat. Kita akan pasang dulu. Oke, kita akan pasang dulu. Ini udah hidup. Ya, udah hidup lampunya. Indikatornya udah nyala pokoknya ini ya. Kita cek untuk komputernya, ini udah siap, udah ready. Kalau biru sini, oke, kita akan cek dulu. Oke, ini oke. Oh, nah, ini udah tambah ya, tadi di refresh udah tambah. Ini untuk ora ono, kita konekkan dulu, kita coba. Tadi kan 3, ini berubah jadi 4. Oh. Benar. Kita disconnect dulu. Waduh, ini passwordnya apa ini? Ini passwordnya enggak lupa ini passwordnya. Oke, sudah connect ya, berarti ini masih normal. Ini passwordnya lupa ini. Nanti kita reset aja.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.